lah dari Paking Jelit 2. Selamat datang, Nona. Aku Hang Ji Bak sungguh kagum akan keberanianmu. Mari masuk, kita dapat bicara lebih enak dan tidak didengar orang lain. Nanti dulu, Kiok tertawa, kacamata sengaja dibuat sedikit miring, gaya. Aku belum tahu siapa dirimu, Wang Wei. Bagaimana tiba-tiba kau menyambutku sedemikian luar biasa dan ramah? Apakah tak ada udang di balik batu? Haha, nanti kau akan mengenalku di dalam. Dan masalah sambutan, wah, siapapun yang mencari Dewa Matuk Keranjang adalah sahabatku. Mari masuk, tak perlu khawatir dan ragu karena aku bukanlah musuh. Hektometer, musuh pun aku tak takut, Kiok yang mengejek, tawa dan gayanya masih memikat. Kalau kau berani main-main tentu menyesal nanti, Hong Wang Wei. Baiklah, kita ke dalam dan terima kasih. Hang Ji Bak tertawa bergelak. Baru kali ini seumur hidupnya dia bertemu dengan seorang gadis yang begitu cantiknya dan luar biasa. Sikapnya memang tidak pernah takut dan hartawan ini percaya. Seorang yang sudah berani mencari Dewa Matsu Keranjang tentu bukanlah orang main-main, dia percaya itu. Dan ketika dia mempersilahkan gadis ini dan Kiok Eng mengikutinya, sama sekali tidak membalas hormatnya tadi maka kekaguman Seng Hartawan menjadi bertambah karena Kiok Eng melangkah begitu tenang. Dan hebatnya, ini yang membuat Hang Wang Wei tak berkedip, adalah pinggul dan bentuk dada si jelita ini. Setelah begitu dekat Hartawan ini melihat sesuatu yang amat luar biasa dari gadis ini. Ia sampai lupa menanya nama. Berjalan beriringan begitu saja rasanya hati tuanya bergetar-getar. Gadis di sebelahnya ini benar-benar penuh pesona. Namun karena ia maklum bahwa tamu satu-satunya ini bukanlah gadis sembarangan, ia tak boleh gegabah maka barulah setelah sama-sama duduk ia menanyakan nama dan Kyo eng tersenyum. Nama bagiku tidaklah berarti. Bagaimana kalau kau panggil saja aku Bu Beng Xio Chia. Bu Beng Chia, gadis tak bernama? Ya, bukankah itu juga nama? Sebut saja aku begitu, Wang Wei, dan sekarang siapa kau? Haha, luar biasa! Sungguh luar biasa! Baru kali ini aku menemui seseorang yang begitu menariknya. Baik, aku tahu kau menyembunyikan diri, Nona, tapi tak apa, nanti juga kau akan berterus terang. Aku akan menghilangkan kecurigaanmu dengan menceritakan siapakah sebenarnya aku. Baik, kupikir kau harus tahu ini. Hektometer. Kita sebaiknya bicara empat meter. Hartawan itu menoleh kepada pelayan atau dayang-dayangnya, bertepuk dan menyuruh mereka masuk dan barulah dia memandang gadis ini lagi. Lalu ketika dia tersenyum dan bersinar-sinar, penuh kagum maka Hartawan ini berkata, menarik napas dalam, aku adalah sahabat Gokcil Yangkun, barangkali kau tahu ini dan kalau Nona pernah mendengar nama ini maka tentu siapa dia dan siapa aku tak perlu kuceritakan panjang lebar. Hektometer, Gok Ciliangkun, Panglima Gok Kiok yang mengerutkan kening, menggeleng. Aku tak kenal siapa dia. Dan di mana dia tinggal. Dia sekarang di akhirat, tidak tinggal di bumi lagi, hartawan ini tiba-tiba gelap, mukanya keruh. Kalau kau tak tahu ini agaknya aku harus bercerita panjang lebar, Nona. Rupanya kau baru turun gunung. Hektometer, benar, Kiok Eng tak malu-malu. Aku baru turun gunung, Wang Wei. Tapi bukan berarti tak tahu apa-apa. Kalau Gok Chiang Kun itu orang terkenal tentu aku tahu. Tapi kalau dia hanya kurcaci murahan tentu saja tak perlu dan tak mungkin aku tahu. Hartawan ini tertawa. Dia tiba-tiba melihat gadis cantik ini tersinggung. Eng membalasnya dan berkata memerahkan telinga, "Namun karena bukan maksudnya untuk mengejek atau merendahkan gadis ini, sebagai gadis yang baru turun gunung, maka hartawan itu tak marah dan bahkan tertawa lebar." "Nona, aku minta maaf kalau kata-kataku tadi menyinggung perasaanmu. Aku tak bermaksud begitu." Yang kumaksudkan adalah bahwa karena agaknya kau baru turun gunung maka nama ini tak kau kenal tapi guru atau orang tuamu pasti kenal. Baiklah, bagaimana kalau dengan Tai Tai Jin ataupun Lau Tai Jin, keduanya juga sudah sama-sama meninggal. Hektometer, kau maksud bekas pemberontak-pemberontak itu? Aku kenal, meskipun hanya mendengar namanya. Guruku bersahabat baik dengan mereka. Ah, Nona mengatakan guru Nona bersahabat baik dengan mereka? Apakah So Yok Bi atau -at Oketu Kwi? Kyok Eng terkejut sejenak. Dia kelepasan bicara dan tuan rumah terbelalak memandangnya. Tapi mendengar ia dikira murid So Yok Bi atau -at Oketu Kwi, dua iblis binal dan pemabok yang tentu saja didengar itu maka ia tertawa mengejek. Orang macam mereka mana pantas menjadi guruku? Sudahlah, Setan pemabok dan istrinya itu tak ada hubungannya denganku, Wang Wei. Lagi pula mereka sudah mampus. Masa aku berguru pada orang mati Hang Wang Wei balik? Terkejut. Tiba-tiba ia tertawa sadar akan kebodohannya ini. Benar, mana mungkin So -Yok Bi dan Oket Tukawi itu menjadi guru gadis ini? Mereka sudah mati. Dan ketika ia tertawa menutupi rasa malunya. Muka semi urat merah maka hartawan ini berkata, diam-diam berpikir kalau begitu siapa guru gadis ini. Benar, aku salah menebak, Nona. Tapi tak apalah, kau memang betul. Mana orang mati danut menjadi guru orang hidup? Wah, tololnya. Aku sadar dan sekarang terbuka hatiku bahwa kau banyak tahu tentang orang-orang yang ku sebut tadi. Hekto lanjutkan bicaramu. Kenapa dengan mendiang Tai Tai Jin dan Lau Tai Jin itu? Gok Chiai Igun adalah bawahan dua orang ini. Dan karena aku sahabatnya maka Nona tentu mengerti siapa kiranya aku. Bekas pemberontak? Bukan, aku tak pernah memberontak. Kalau mereka kau sebut pemberontak maka gurumu pun yang katanya sahabat Tai Tai Jan tentu juga disebut pemberontak hektometer. Kau betul, Kiok Eng melihat tuan rumah tertawa, Tak peduli, tapi apa maksudmu sekarang? Mengundang aku, Wang Wei, katakan terus terang dan biar kulihat. Aku ingin bekerja sama denganmu, mencari dewa metuk keranjang, dan karena ini pekerjaan berbahaya, maka terus terang aku tak berani sendirian. Aku ingin mencari kawan. Hektometer tak jelas bagiku kenapa kau mencari kakek itu. Bukankah kau tak pernah bermusuhan dengannya? Benar. Tapi kematian sahabatku Gok Taijin adalah juga disebabkan kakek ini, Nona. Dan aku ingin membalas dendam. Nanti dulu, seingatku Dewa Macu Keranjang tak pernah membunuh orang tak terkenal. Benar, kematian sahabatku bukanlah karena kakek ini, Nona, melainkan oleh perbuatan muridnya yang lihai. Kau tentu kenal Fang Fang sebagai murid Dewa Macu Keranjang. Tapi karena kakek itu adalah gurunya maka kuanggap sama saja. Kakek itu juga harus bertanggung jawab. Hektometer, kalau begitu musuh utamamu adalah Fang Fang. Benar, tapi, hartawan ini semburat, mukanya lagi-lagi merah. Mencari Fang Fang adalah jauh lebih sukar daripada gurunya, Nona. Dan aku berpikir siapa dulu yang gampang ditemukan itulah yang ku cari atau karena laki-laki ini lebih lihai daripada gurunya Nona Tau. Hai hei, sejenak bicara ini saja segera aku tahu benak licinmu, Wang Wei. Kau sengaja mencari yang lemah dulu untuk ditikam, baru setelah itu yang kuat. Tak usah bohong. Dan kau tentu hendak minta aku dulu menghadapi musuh-musuhmu itu, kau sendiri menonton. Ah hartawan ini terkejut, mukanya merah padam. Kau, kau cerdas, nona. Tapi tidak sepenuhnya begitu. Aku tidak bermaksud menonton. Kalau begitu, kenapa tidak pergi saja sekarang? Bukankah orang-orangmu banyak di sini? Mereka tak dapat diandalkan. Aku tak mungkin berhasil. Maaf, kau jangan buru-buru curiga, nona. Kau jangan berpikiran jelek tentang aku. Aku laki-laki lemah yang tak berdaya. Aku bodoh dan tua. Aku tanda petik. Terimalah ini Kiyokeng tiba-tiba melempar secawan arak, memotong dan mengejutkan. Kau mampus atau tak usah berpura-pura di depanku, Wang Wei. Lihat dan awas. Hong Wang Wei terkejut. Arak menyambar mukanya dan hebatnya isinya tidak tumpah. Kiyokeng mengerahkan lewakannya hingga arak membeku seperti es dan karena mereka duduk berhadapan dan jarak itu juga dekat. Tak mungkin hartawan ini mengelak maka dugaan Kiok Eng bahwa hartawan ini seorang ahli silat tiba-tiba dibuktikan dengan seruan keras Hang Wang Wei yang cepat menangkap cawan arak itu. Mutlak. Hang Wang Wei terdorong kursinya. Hartawan ini berteriak tertahan karena tenaga yang sudah dikerahkan untuk menangkap dan menerima arak ternyata kalah kuat. Kursinya berderit dan hampir saja hartawan itu terjengkang, kalau tidak cepat-cepat kakinya mencengkeram lantai. Dan ketika ia pucat dan terbelalak memandang Kiok Eng, yang tertawa dan mengebut manis maka hartawan itu tertegun mendengar kata-kata gadis ini. Nah, tak perlu berpura-pura lagi, Wang Wei. Kau juga seorang ahli silat dan agaknya orang Kang Ong. Kau tak perlu menyembunyikan dirimu karena sejak di luar tadi aku tahu bahwa kau bukan hartawan biasa. Hartawan ini bergelecak. Setelah dia diuji dan tak dapat menyembunyikan diri maka tertawalah dia bergelak-gelak. Gadis ini benar-benar luar biasa dan matanya tajam. Lagi pula otaknya cerdik hingga diam-diam dia. Berbesir. Tak dapat disangkal bahwa sesungguhnya ia ingin meminjam tangan orang lain untuk membunuh Dewa Macuk Keranjang. Ia tinggal menonton dan nanti saja kalau sudah waktunya ia menabas kepala kakek lihai itu. Tak tahu bahwa akal begini sesungguhnya juga hinggap di pikiran Kiok Eng yang ingin mempergunakan orang-orang lain dulu membunuh lawannya itu. Diri sendiri akan maju belakangan, kalau perlu. Maka begitu pikirannya ditebak dan hartawan ini kaget bahwa si gadis seolah memiliki metu di belakang kepala, tahu jalan pikirannya maka sang hartawan diam-diam kaget dan menekan kekagetannya dengan sikap yang amat hati-hati berpura-pura bodoh dan lemah tapi tak taunya gadis itu pun tahu siapa dia, seorang ahli silat di balik pakaian hartawan. Dan ketika ia diuji dan nyaris celaka oleh sambaran arak tadi, harus menyambut namun tetap juga tergetar dan terdorong maka Hang Wang Wei diam-diam kaget dan menduga-duga siapa gerangan guru gadis ini. Berbahaya. Nona mengagetkan aku, hartawan ini berseru, tertawa, mengusap keringat dinginnya. Hampir saja aku celaka, nona. Ah, lu makanmu, tenaga dalam hebat sekali. Aku tak tahan, dan jangan coba bohong-bohongan. Gadis ini mengejek, bersikap biasa-biasa saja. Aku tak suka ditipu, Wang Wei. Kalau kau benar-benar beriktikat baik, tentu aku akan menyambutnya baik-baik pula. Nah, aku mau bekerja sama, tapi jangan coba-coba kau di belakang. Kau tentu berteman banyak, dan mereka dapat kau kerahkan. Aku juga memusuhi Dewa Matuk Keranjang. Hektometer baik-baik, hartawan ini salah tingkah, kecut. Kau pandai dan cerdas, nona, tapi tentu saja aku tak akan di belakang. Aku juga memusuhi Dewa Matuk Keranjang, juga muridnya. Tapi karena mereka orang-orang lihai maka terus terang saja aku sedang berusaha mengumpulkan orang-orang sepertimu untuk diajak kerja sama. Dan baru kali ini aku merasa cocok. Kau dapat diandalkan. Aku tak perlu pujian, Kiok Eng tertawa. Kalau kau berkata sedang mengumpulkan orang-orang mana mereka itu, Wang Wei. Dan sudah seberapa banyak kau kumpulkan? Belum banyak, belum banyak baru lasan orang saja di mana mereka sedang menunggu aba-aba dariku. Hektometer, sudah sekian banyak. Itu kupikir cukup. Masa kurang. Ah, menggempur Dewa Metu keranjang harus seratus orang, Nona. Belasan saja tidak cukup. Kakek itu benar-benar hebat. Kau sudah mencobanya belum? Kalau begitu kenapa bilang tidak cukup? Kalau mereka bukan bangsa kurcaci-kurcaci tentu bisa. Ayo kerahkan saja dan panggil mereka Kiok Eng berseri, teringat bahwa inilah waktunya dan dengan mudah ia sudah mendapat belasan orang. Di rumah makan tadi ia hanya mendapat Wong Sin Kiam dan di sini sudah ada belasan serdadu untuk dikerahkan dengan cepat. Tunggu apa lagi? Tapi ketika hartawan itu menggoyang-goyang kepala dan tampak terkejut, gadis itu demikian menggampangkan maka Hang Wang Wei berseru bahwa belasan orang itu benar-benar belum cukup. Tunggu, nanti dulu, Nona. Dewa Matu keranjang benar. Benar seorang kakek sakti. Ia tak mungkin roboh kalau tidak dikeroyok seratus orang. Kecuali kalau belasan orang itu sudah seperti tingkat kepandaianmu. Hektometer gadis ini berbinar, tak tahan juga oleh pujian. Bolehkah aku tahu siapa mereka-mereka itu, Wang Wei? Coba suruh keluar dan kulihat kepandaiannya. Tapi barangkali ini sebagai yang pertama awas, aku mengujimu. Hang Wang Wei terkejut. Gadis itu tiba-tiba menggerakkan tangannya dan sebuah tamparan kilat menyambar. Tadi cawan arak sekarang pukulan langsung. Dan ketika hartawan ini berseru kaget namun cepat mengelak, eh, tamparan itu mengejar dan gadis ini bangkit berdiri tahu-tahu hidung Hang Wang Wei siap dicium. Terima, Wang Wei. Aku ingin tahu tenaga dalammu. Apa boleh buat, Seng Hartawan harus menangkis. Ia sudah dikejar dan tentu saja tak mau mukanya ditampar. Ia bakal terhina kalau begitu. Dan ketika ia cepat menangkis namun alangkah kagetnya hartawan ini ketika tiba-tiba telapak gadis itu menempel, Kiok Eng menguji tenaga dalamnya maka hartawan ini berseru keras dan ia pun marah. Plak! Seng hartawan tergetar. Ia sudah mengerahkan semua tenaganya namun masih juga tersentak. Aliran hawa panas menyengat telapaknya dan kagetlah Hang Wang Wei mempertahankan diri. Ia terdorong dan tiba-tiba membentak menggerakkan tangannya yang lain menghantam dan mendorong telapak gadis itu namun lawan tertawa aneh. Kiok Eng sudah menguji bahwa hartawan ini lumayan namun tidak sekuat dirinya dan karena ia melihat bahwa hartawan ini masih lebih baik ketimbang si pedang kilat Wong Sin-Kiam jadi calon teman yang dapat diajak untuk menghadapi Dewa Matsu Keranjang, apalagi mempunyai belasan teman yang lain maka Kiok tertawa tak bermaksud merobohkan lawan. Ia tak ingin membuat malu lebih jauh dan hantaman tangan kiri lawan dimakluminya. Hang Wang Wei tak mau kalah. Maka ketika ia sudah menguji bahwa sinkangnya masih di atas tenaga lawan, kalau mau ia dapat dengan mudah membuat Tuan Rumah mencelat maka Kyo Eng membentak perlahan dan dorongan dua tangan lawan diusirnya pergi. Cukup. Hang Wang Wei bagai didorong tenaga raksasa. Ia telah bertahan sekuat tenaga untuk mendorong dan balas membuat lawan mundur tapi ketika diri sendiri mendadak terdorong dan tanpa dapat dicegah lagi kedua kakinya bergeser cepat, Kuda-kudanya tergempur maka hartawan ini berseru keras dan roboh di atas kursinya lagi. Qiao Eng sengaja membuatnya begitu. Bluk. Seng hartawan terbelalak lebar-lebar. Dia dikalahkan dengan mudah dan hampir saja tak percaya. Tapi begitu sadar dan melotot kagum, bangkit berdiri maka hartawan ini tertawa bergelak dan memuji keras. Nona, kau luar biasa sekali. Kau hebat entah siapa gurumu tapi aku mengaku kalah. Kiok Eng tersenyum. Hang Wang Wei ternyata mengakui kekalahannya dan itu dinilai menyenangkan, rupanya tuan rumah jujur juga. Dan ketika ia duduk dan meminta maaf, Seng Hartawan tergelak-gelak maka langsung saja ia bertepuk tangan. Hei, panggil sahabat-sahabatku semua ke sini. Undang bahwa Bu Beng Xio Chia ingin kenal. Eh, Kiok Eng terkejut. Apa maksudmu, Wang Wei? Siapa yang kau panggil? Haha, orang-orang yang kukumpulkan itu, Nona. Belasan sahabat yang ku sebutkan tadi. Kalau kau sudah mengujiku tentu kau ingin pula menguji mereka. Nah, itu mereka datang. Hong Wang Wei sudah memerintahkan pengawal. Tadi mereka itu sudah mendapat tepukannya dan panggilan ini disampaikan cepat kepada yang bersangkutan. Kiyokeng baru saja mengerutkan kening ketika tiba-tiba belasan laki-laki gagah muncul. Dan ketika mereka masuk dan tertegun melihat Kiyokeng, yang dijamu Hang Wang Wei, maka bayangan-bayangan itu berkelebatan dan menjura. Hang Wang Wei, kami datang. Dan kami siap memenuhi undangan kenal. Haha, masuklah, duduklah. Ini Bu Beng Chiochia yang merupakan sahabat baruku. Mari, mari. Ia baru saja menguji aku dan aku kalah. 18 laki-laki terkejut. Mereka mengamati Kiok dan gadis cantik jelita yang duduk berhadapan dengan Hang Wang Wei itu dipandang seakan tak berkedip. Di samping tertegun melihat kecantikan luar biasa ini juga karena tertegun dan kaget oleh kata-kata Hang Wang Wei. Gadis selembut dan secantik itu mengalahkan Hang Wang Wei. Kapan dan di mana? Tapi ketika mereka terbengong dan rata-rata menjadi kagum, kiok yang sungguh cantik jelita maka Hang Wang Wei berkeplok dan menyuruh mereka duduk. Aih-aih, ai, jangan melotot dan bengong saja. Ayo duduk, inilah bu Beng Chia dan kalian boleh kenalan. Mari, mendekat dan cari kursi masing-masing. Delapan belas -masing. lelaki bergerak. Kiok yang tak kikuk atau jengah dipandangi belasan lelaki itu. Pandangan begini sudah mulai biasa, bahkan ia bangga. Dan ketika dengan senyum manisnya ia menggetarkan belasan lelaki itu, inilah calon kerjaan baginya untuk melaksanakan perintah subonya maka Kiyokeng mengangguk dan mendahului mereka, bangkit berdiri. Melihat sorot-sorot metu, tajam dibalik kekaguman dan ketakjuban lelaki-lelaki gagah itu. Mari, mari, Cui Yinghong. Aku telah mendengar dari Hang Wang Wei bahwa kalian adalah orang yang sama-sama memusuhi Dewa Metsu Keranjang. Bagus, ia juga musuhku dan kita dapat bekerja sama. Belasan lelaki itu mendecak. Setelah Kiok mengeluarkan suaranya dan tawa atau suara merdu gadis ini sungguh mengguncangkan Sukma, belasan laki-laki itu berseri tiba-tiba semuanya sudah menyambar tempat duduk dan masing-masing dahulu mendahului untuk berdekatan dengan si jelita. Haha, perkenalkan, Nona. Aku tangan guntur dari Cianbu. Sahabat Hang Wang Wei dan sungguh senang sekali berkenalan denganmu. Aduh, kau cantik dan gagah dan aku Trisula Sakti kekcong. Nona barangkali sudah mendengar namaku. Dan aku kaki selatan dari Kuang Tung. Barangkali Nona juga pernah dengar. Kiok Eng tertawa. Satu demi satu belasan laki-laki itu memperkenalkan diri. Tanpa diminta mereka sudah berebut untuk duduk di dekatnya. Inilah laki-laki. Dan ketika Kiok Eng menjauh dan menggeser kursinya, Duduk tak mau dia pit maka semua tertegun dan mendengar kata katanya yang merdu. Tak usah berebut, tak usah terlalu riang. Kita sedang membicarakan urusan yang serius dan harap Cui Yinghong ingat akan maksud semula. Siapa berani menghadapi Dewa Madu Keranjang? Semua tiba-tiba diam. Bagai anjing kena gebuk mendadak belasan lelaki itu tak bercecuitan lagi. Nama Dewa Madu Keranjang terlalu besar. Tak ada yang berani menudingkan telunjuk untuk maju sendirian. Dan ketika Kiok Eng agak mendongkol karena para lelaki itu hanya pandai bersuit-suit kalau ada gadis lewat, segera mengkeret kalau bodyguardnya lewat maka gadis ini tersenyum mengejek memandangi nama-nama gagah itu. Aku diundang untuk bekerja sama oleh Hong Wang Wei. Dan karena Hang Wang Wei mengatakan ada kalian di sini, Orang-orang lihai yang mungkin dapat diandalkan, maka terus terang aku ingin melihat kepandaian Cui semuanya. Bagaimanakah kalau kita saling kenal dengan mencoba kepandaian masing-masing? Nona mau melakukan apa? Apa yang kalian ingini? Aku pribadi tak menolak care apapun, Cui menghiong, tapi mungkiri permainan arak dapat menggembirakan suasana. Haha, benar, Hang Wang Wei tiba-tiba teringat. Tadi ia melemparku, arak dan aku tak dapat menerimanya. Cui, Yinghong. Barangkah dengan begini kalian masing-masing dapat mengukur kepandaian? Yang jelas, budeng Shochia ini lihai, bukan main. Hektometer, aku gatal tangan-tangan Guntur tiba-tiba tertawa, bangkit berdiri. "Bagaimana kalau aku duluan merasakannya?" Nona, barangkali aku dapat membuktikan kata-kata Hang Wang Wei. Atau aku dulu si kaki selatan melompat. Aku jadi penasaran masakah Hang Wang Wei kalah oleh nona ini. Atau aku Trisula Sakti tak mau kalah. Aku juga penasaran, kaki selatan. Jangan-jangan Hang Wang Wei hanya berbahasa basi belaka. Hai tak usah ribut-ribut. Kalian semua maju saja dan siapa dapat menahan lemparan araku di alah orang kuat Kiok Engeli, Tahu bahwa semua laki-laki itu sebenarnya ingin bersentuhan dengannya, tertawa dan ingin menggoda dan ia pun menyambar arak di meja. Dan ketika 18 cawan sudah disambar dan masing-masing diisi, 18 orang gagah itu tertegun maka Kiok Eng mengetrikan kuku jarinya dan arak di atas meja tiba-tiba meloncat. "Lihat, aku akan melempar berbareng. Siapa dapat menahan dialah yang baik. Kalian siap?" Semua terbelalak. Cawan yang berloncatan itu tak ada yang tumpah isinya. Hebat. Inilah bukti tenaga Sinkang yang mengagumkan dan tentu saja 18 laki-laki itu diam-diam kaget. Kalau secawan dua saja yang tak tumpah adalah biasa, tapi kalau 18 cawan berbareng inilah luar biasa. Dan ketika Kiok Eng tersenyum dan bersinar-sinar, sengaja mendemonstrasikan agar orang-orang itu tahu kepandaiannya maka cawan yang kembali turun tiba-tiba dibentak awas semua mendadak menyerbu 18 cawan tiba-tiba melesat dan menyambar 18 orang ini bagai dilempar tangan raksasa hebatnya mereka itu bisa pecah ke masing-masing orang jadi setiap laki-laki gagah itu mendapat bagiannya dan ketika semua berteriak kaget dan tentu saja menggerakkan lengan, menangkap atau menyambar cawan itu maka semua berseru tertahan karena arak yang semula beku mendadak munkrat dan cair isinya. Plak krot. 18 laki-laki itu kena getah. Kioeng sengaja mengatur tenaganya sedemikian rupa hingga arak beku yang semula padat mengisi cawan mencair pada saat ditangkap. Gadis ini memang ingin mengerjain 18 laki-laki itu, yang tentu saja berteriak dan tersiram arak, kecuali si tangan guntur dan kaki selatan, dua laki-laki yang hanya terhuyung dan sempat mengelak dengan jalan melempar kepala ke belakang, tepat di saat arak memungkrat, pecah lagi. Dan ketika dua orang ini terbelalak sementara 16 yang lain basah kuyup, Kiok yang segera tahu bahwa dua laki-laki pertama itulah yang paling liai, Lainnya setingkat dengan Hang Wangwe. Maka gadis ini tertawa dan kekehnya menyiram lenyap semua kemarahan orang. Begitu merdu, Haihi kalian tak waspada menerima arak." Cuiin Hiong. "salah sendiri, jangan menyalahkan aku." Delapan belas laki-laki berdecak tadi. Mereka marah dan malu tersiram arak. Tapi karena gadis itu benar dan itu adalah kesalahan sendiri, semua kagum dan berseri maka masing-masing mengusap wajah dan tertawa. Benar, semua berseru. Ini salah kami sendiri, Nona. Tadi sudah memperingatkan tapi kami yang kurang waspada. Haha, kau hebat tapi kami puas. Benar, kau lihai menggerakkan 18 cawan. Sekaligus, Nona. Aku pribadi jelas tak sanggup dan aku mengaku kalah. Bu Beng Chia lebih tinggi daripada aku. Dan Hang Wang Wei tak bohong. Ah, gembira rasanya kalau dipimpin. Bu Beng Chia menggempur Dewa Matu keranjang. Aku siap berangkat. Qiao Eng terkekeh. Sebentar saja ternyata ia telah berhasil menguasai 18 laki-laki gagah ini. Betapa gampangnya merobohkan lelaki. Dan karena mereka telah melihat kepandainya di samping kecantikannya, Kiok Eng merasa cukup, maka dia berdeham menyuruh semuanya diam, tak usah ribut-ribut. Sudahlah, kita sudah tahu kepandaian masing-masing. Meskipun tak usah kita bertanding, tentu kita sama-sama maklum siapa yang hebat. Dan aku memuji si tangan Guntur dan kaki Selatan. Dua laki-laki itu gembira. Mereka tadinya mendongkol dan hampir saja marah bahwa arak memunkrat menyambar wajah. Tapi karena mereka lihai dan cepat mengelak cepat, selamat, maka wajah yang semula gelap merasa dipermainkan itu tiba-tiba berseri dipuji terang-terangan, apalagi di depan banyak orang. Haha, aku sendiri selalu waspada, Nona. Tapi terus terang tenaga lemparanmu tetap saja membuat aku terdorong. Dan aku juga terhuyung, si kaki selatan berterus terang. Aku boleh lihat tapi nona lebih lihai lagi. Haihi, kalian ternyata jujur-jujur juga. Sudahlah, kita tanya Hang Wang Wei kapankah kita berangkat. Bagaiku lebih cepat lebih baik. Tapi kita baru 18 orang, Hang Wang Wei terkejut, membelalakan mata, buru-buru menjawab. Jumlah ini masih kecil, Nona. Aku tetap saja khawatir. Kita berjumlah 20, Wang Wei, ada kau dan aku. Masih ditambah lagi dengan pengawal-pengawalmu. Ah, mereka bangsa kurcaci, tak dapat diharap. Tapi kita belum pernah mencobanya, Wang Wei. Aku mau segera berangkat dan membuktikan kata-katamu ini. Masa tua bangka macam dewa mati keranjang tak dapat dikalahkan. Hang Wang Wei kalah debat. Akhirnya ia harus mengakui ini bahwa semuanya belum dicoba. Ada 18 orang gagah yang dapat dimintai kerjasamanya, dan yang lebih lagi adalah dengan adanya gadis itu sendiri. Dan ketika yang lain-lain juga berseru bahwa tak perlu takut karena ada Kiok Eng di situ, semuanya belum dicoba maka hartawan ini angkat tangan dan menyerah. Baiklah, kita boleh berangkat. Tapi jangan tergesa-gesa. Besok saja sambil aku menjamu Bu Beng Shochia ini. Kiok Eng tak menolak. Bagainya baik juga kalau semalam dia di situ, omong-omong dan kumpul-kumpul dengan delapan belas laki-laki gagah itu sambil menjepretkan panah asmaranya. Nanti akan dia adu dan tentu menarik. Dan ketika malam itu Hang Wang Wei mengadakan pesta untuk mereka sendiri, Kyok Eng tentu saja menjadi primadonanya maka dengan pandai dan sikap sama manis Kiok Eng memberikan perhatian dan senyumnya kepada semua orang. Hal ini membuat semua orang tergila-gila dan di pesta ini Kiok Eng mempertontonkan keliayanya lagi. Tujuh orang mengeroyok namun semua dapat dirobohkan dengan mudah. Dan ketika delapan belas mengeroyok juga dapat dirobohkan tanpa banyak kesukaran, delapan belas lelaki itu mendercak maka mereka kagum bukan dan takjub bukan main. Luar biasa, hampir tak dapat kupercaya. percaya. Air. Bu Beng Chia ini barangkali sudah dapat menghadapi kakek itu sendiri, An. Benar, yang lain berseru, Matu masih terbelalak lebar-lebar. Kau sudah dapat mengalahkan Dewa Matu keranjang, Nona. Sin Kang dan Gin Kang mau hebat sekali. Aku sudah tak dapat mengikuti bayanganmu. Dan tamparannya membuat kepalaku pening. Sedikit ditambah tenaga lagi tentu kepalaku pecah. Kiok Eng berseri-seri tadi ia sudah membuktikan kepandaiannya dan ternyata orang-orang itu bukanlah lawannya. Dengan singkang atau ginkangnya dia berterbangan menyambar-nyambar, tak dapat diikuti metu dan akibatnya 18 laki-laki itu dapat ditampar atau dipukulnya roboh. Dan ketika kini mereka terang-terangan memuji dirinya, menyatakan dia dapat mengalahkan Dewa Metu keranjang maka Kiok menjadi besar hati. Sesungguhnya dia juga percaya diri sendiri dan tak takut menghadapi Dewa Matsu keranjang itu. Para subonya berkali-kali menyatakan kagum dan memuji kepandaiannya itu. Namun karena mereka juga berkali-kali mengatakan bahwa kakek yang hendak dicari amatlah lihai dan luar biasa, kesaktiannya mendekati Dewa Maka yang tidak sombong dan percaya guru-gurunya itu. Begitupun ia tak sombong ketika dipuji 18 laki-laki ini. Ia dapat mengendalikan diri. Dan ketika ia hanya tertawa dan tetap biasa, pujian itu masih di bawah pujian subo-subonya maka pesta ditutup dan Kiok telah membetot sukma 18 lelaki itu luar dalam, termasuk pula Hang Wang Wei yang memberikan kamarnya paling indah kepada gadis itu. Kamar pribadinya. Nona boleh beristirahat di sini silahkan mengaso. Aku akan tidur di luar menjagamu. Kiok Eng terkejut. Hong Wang Wei mengambil tikar dan menggelarnya di pintu kamarnya. Gila. Tapi ketika dia tertawa dan tak sungkan-sungkan, inilah laki-laki kalau sudah jatuh hati maka Kiok Eng geli dan menutup pintu kamar. Baik, terima kasih, Wang Wei. Tapi jangan salahkan aku kalau nanti kedinginan. Tak apa dingin menjagamu di luar pintu merupakan kebahagiaan sendiri bagiku, Nona. Silahkan tidur dan selamat mengaso. Kiok Eng tertawa. Jeratnya telah dilepas dan cuan rumah sendiri sudah tidak normal. Itulah laki-laki. Dan ketika ia mengunci pintu kamar dan meloncat ke pembaringan, tak melepas pakaian atau sepatunya maka gadis ini sudah nyenyak, sementara Hang Wang Wei menggigil di luar. Keesokannya terjadi kesibukan luar biasa. Kiok Eng telah keluar dari kamarnya namun tidak melalui pintu, melainkan jendela yang sekali ditendang telah terbuka dan langsung ia melayang keluar. Dan ketika ia di sini dan mau memutar, ia tak mau melewati pintu karena semalam Hang Wang Wei berjaga di situ maka Kiok Eng bermaksud melihat keadaan hartawan itu ketika tiba-tiba telinganya mendengar isak tangis. Lapat-lapat di luar pagar tembok. Kau mau meninggalkan aku? Kau benar-benar tak terpikat kepada gadis itu? Ah, siapa yang terpikat kepadanya, Luti? Aku masih mencintaimu, aku menyayangmu. Aku pergi karena harus melakukan tugas. Pagi ini juga semua berangkat dan akan ke liangsan. Kau tunggulah aku di sini dan jangan khawatir. Kioeng berkelebat. Tangis itu menarik perhatiannya, tapi suara laki-laki itu lebih menariknya lagi. Ia mengenal suara laki-laki itu sebagai si trisula sakti kecong. Rupanya ada sesuatu, dan ketika ia berkelebat dan sudah di luar pagar tertegun dan melihat dua orang duduk berpelukan maka benar saja dugaannya bahwa laki-laki gagah itu di situ, bersama seorang wanita cantik yang kalau tidak salah adalah dayang atau selir Hang Wang Wei. Hektometer, apa yang dilakukan? Mau apa mereka ini? Pagi-pagi sudah pacaran, Fuih Kiok Eng tersenyum mengejek, bergerak mendekat namun langkahnya demikian ringan hingga tak ada yang dengar. Dan ketika ia menonton dan si Trisula Sakti melingkarkan lengannya di pundak wanita itu maka laki-laki ini berkata, Luti, kau tak usah takut aku jatuh cinta kepada siapapun. Aku mencintaimu dan lihat buktinya. Inilah, pemuda itu mendekatkan bibirnya, mencium dan segera keduanya hanyut dalam suasana hangat mesra. Kiok Eng yang menonton hampir saja terkekeh. Semalam laki-laki itu juga berbisik menyatakan cintanya kepadanya. Lucu. Namun karena ia dapat menahan diri dan tidak mengganggu maka Trisula Sakti akhirnya melepaskan ciumannya dan bangkit berdiri. Kiok Eng tetap menonton. Aku akan minta kepada Hang Wang Wei untuk memberikan dirimu nanti. Wang Wei telah berjanji bahwa siapapun yang membantunya akan diberi hadiah. Nah, Nanti akan kuminta itu dan hadiahnya adalah dirimu. Kau yakin dapat? Tentu, Wang Wei tak mungkin menolak. Luti, masih banyak selirnya yang lain di sini, bukan hanya kau seorang. Nah, jaga diri baik-baik dan selamat tinggal. Aku tak mungkin jatuh cinta. Qiao Eng hampir terkekeh. Ia hampir tak kuat menahan gelinya lagi melihat laki-laki itu berbohong di depan kekasihnya. Berkali-kali bilang tak mungkin jatuh cinta padahal semalam berbisik dan minta perhatiannya. Laki-laki sungguh tak tahu malu. Namun karena lagi-lagi ia hanya menonton dan kejadian ini tak akan diusiknya, untuk pertama kali dia melihat skandal maka kata-kata atau jangan gurunya benar. Lelaki itu paling busuk namun mulutnya paling manis. Di sini dia bilang cinta dan di sana pun dia bilang suka, Kiok Eng. Karena itu hati-hatilah menghadapi mulut lelaki dan jangan percaya kepadanya. Kau akan membuktikannya nanti kalau sudah bergaul dengan lelaki. Dan Kiok mengangguk-angguk. Buktinya adalah sekarang ini dan tiba-tiba matanya bersinar marah. Laki-laki sungguh keji dan malang benar nasib kaumnya. Wanita dibodohi dan ditipu sesukanya saja oleh lelaki. Hektometer, dia akan membalas. Tidak sekarang tetapi nanti, kalau urusan sudah selesai dan mereka pulang dari Liangshan, dan ketika ia mengeluarkan senyum mengejek dan berkelebat meninggalkan tempat itu, maka laki-laki itu sudah dilihatnya bersama yang lain. Namun tempat itu ribut-ribut karena Hang Wang Wei berkali-kali mengetuk pintu kamarnya tak mendapat jawaban. Bu Bang Chia tak ada. Ia pergi. Ah, apa yang ia lakukan dan kenapa tak satu pun orang-orangku melihatnya? Ia meninggalkan kita. Sepagi ini. Benar, sudah ku ketuk pintunya berkali-kali, kaki selatan. Namun ia tak menjawab. Tak mungkin masih tidur. Kalau begitu dobrak saja pintunya, atau buka dari luar. Ya, apa boleh buat. Semalam aku menjaga di sini agar tidak keluar namun lolos juga. Ah, kita kehilangan tenaga andalan. Awas dan ketika Hang Wang Wei siap mendobrak pintu, Kiok yang berkelebat dan tahu-tahu di situ maka gadis ini terkekeh berseru. Wang Wei, aku di sini. Mau apa mendobrak pintu? Seng hartawan tertegun. Bau harum menyambar dan gadis itu tahu-tahu sudah di belakang, berdiri paling belakang dan serentak yang lain memutar tubuh. Dan ketika mereka bengong melihat gadis itu, berkacak pinggang maka seng hartawan berseri dan tiba-tiba berseru keras, gembira bukan main. Aduh, kukira pergi, Nona. Kami semua cemas. Dari mana kau dan bagaimana tiba-tiba di sini? Aku lewat jendela dan kebetulan melihat sepasang merpati berasyik masyuk. Merpati, ya, betina dan jantan. Barangkali hewan-hewan piaraanmu, Haihig dan ketika semua meledak oleh tawa geli, menganggap Kiok Eng bergurau, maka Hang Wang Wei melompat dan berseru bahwa semua sudah disiapkan kita sarapan dulu, makan pagi. Baru setelah itu bertandang ke tempat musuh. Hektometer, bagaimana kalau di jalan? Terlalu lama membuang waktu, Wang Wei. Aku ingin cepat-cepat. Kita dapat sarapan di hutan. Benar, biar di hutan saja. Kita sarapan di sana dan tentu asyik. Apalagi kalau bersama Bu Beng Chiochia. Aih, nikmat dan tentu segar. Benar, Tentu segar dan menyenangkan. Ah, aku setuju dan biar kita sarapan di hutan. Hong Wang Wei terbahak. Dia melihat kegembiraan wajah-wajah itu dan memang nikmat rasanya kalau sarapan di hutan saja. Di samping mereka ada gadis cantik ini dan makam pun tentu gembira. Laki-laki mana tak senang bersama gadis seperti Qiao Eng. Dan ketika semua setuju bahwa biarlah makan pagi di hutan kicau dan riuh burung tentu menambah kegembiraan suasana maka Hang Wang Wei tak menolak dan meja makan yang sudah disiapkan ditinggal begitu saja, isinya dimasukkan ke dalam kereta. Eh, kenapa membawa kereta? Kiok Eng bertanya. Apakah kita mau pesiar, Wang Wei? Bukankah semua berjalan kaki, berlari cepat? Aku terpaksa membawa pengawal-pengawalku setidak-tidaknya mereka itu dapat disuruh ini itu membawa bekal. Dan dapat dipergunakan pula untuk mengeroyok Dewa Matsu keranjang, kalau kita kalah, kioeng terkekeh. Kau kelewat hati-hati dan penakut, Wang Wei. Wah, masa seperti pasukan perang saja. Maaf, aku tak ingin gagal, Nona. Dewa Matsu keranjang benar-benar bukan orang biasa. Sudahlah, kita berangkat dan biar pengawal mengikuti. Kiok Eng tersenyum mengangguk. Ia tak ingin menyakiti siapapun karena tenaga mereka itu amatlah diperlukan. Dia tak akan maju sendiri kalau tidak terpaksa. Dan ketika rombongan itu berangkat dan Kiok Eng berkelebat mendahului, semua bersorak dan mengikuti maka Hang Wang Wei ternyata berkelebat pula dan tidak mau menaiki keretanya. Benar-benar bersikap sebagai orang Kang Ong? Haha, Bu Beng Xiao tak sabar lagi. Mari, kita susul. Kaki selatan dan lain-lain mengangguk. Mereka itu juga berkelebatan keluar kota dan sesampainya di luar masing-masing sudah mengerahkan ilmu meringankan tubuh, mengejar atau menyusul Kiok Eng yang berada di depan. Gadis ini sengaja memperlihatkan kepandaiannya dan tentu saja belasan lelaki di belakang kagum. Mereka terbelalak karena setelah mengerahkan segenap tenaga tetap saja gadis itu tak terkejar, jarak mereka tetap terjaga dan kalau mau agaknya gadis itu dapat meninggalkan mereka. Kereta berderap di belakang namun empat ekor kuda juga tak mampu menyusui. Bayangan Kiok Eng sungguh seperti setan, jauh dan melesat di sana. Dan ketika kaki selatan dan lain-lain menjadi malu, mereka berseru agar saling bergandengan tangan maka 18 lelaki melejit dan menyatukan tenaga. Wah, kita benar-benar bukan tandingan. Aduh lari saja juga kalah. Ayo, satukan tenaga, kawan-kawan. Kita bergandengan tangan dan susul Bu Beng Shochia. Kiok Eng tertawa. Ia menoleh dan melihat kaki selatan dan kawan-kawannya bergandengan tangan. Semua mengeluarkan seruan keras dan bergeraklah orang. Orang gagah itu menyambar seperti Raja Wali. Jalanan yang lebar mampu memuat 18 orang itu dan mereka ternyata dapat menyusul. Tapi karena Kiok Eng tak mau dekat-dekat dan tentu saja juga menambah tenaganya, berkelebat dan melesat secepat anak panah maka tiba di hutan orang-orang gagah itu tak mungkin bergandengan tangan lagi. Jalanan sudah menyempit. Hai boleh kejar kalau bisa, kaki selatan. Siapa mampu menyusulku di aku beri hadiah sapu tangan. Ah, jangan terlampau cepat. Kita harus sarapan dulu, Xiaochia. Ingat, di hutan itu kita menang sal perut. Hai hei, kalian lelaki cepat sekali kelaparan. Baik, aku masuk dulu dan kita berhenti sejenak. Kiok Eng menghilang. Dia sudah melesat lagi dan Hang Wang Wei maupun kawan-kawan mendecak. Bagai siluman saja gadis itu lenyap. Tapi ketika mereka menyusul dan tiba di hutan, keringat mulai membasahi dahi maka tak ada di situ. Hei, hei kami sudah di sini, Xiaoxia. Mana janjimu akan menunggu? Tolong keluar, kereta makanan hampir tiba. Hai Hik, aku di sini, di atas kalian aku memeriksa apakah tempat ini aman. Tak usah berkawak-kawak, aku tahu bahwa kereta hampir tiba. Semua mendungak yang dicari ternyata di atas dan kiok eng melayang turun. Tubuhnya menyambar bagai seekor raja wali saja, hinggap dan tertawa-tawa tanpa keringat setetes pun di tubuh, padahal para lelaki itu mulai mandi peluh dan wajah mereka basah. Dan ketika mereka tertegun tapi derap kereta terdengar, menyusul dan tiba di tempat itu maka keempat ekor kuda juga bermandi peluh karena tadi dipacu kencang oleh saiznya. Aduh, tobat! Kami jangan ditinggal jauh-jauh. Kocak rasanya seisi perut kami. Huh, waduh, mana kami dapat diadu dengan orang-orang gagah. Dan mana Wang Wei? Kami menunggu perintah. Aku di sini, Hong Wang Wei menyeruak dan mengusap keringatnya yang memenuhi wajah juga, kagum dan terbelalak memandang Kiok Eng. Keluarkan isi kereta, Losen. Biarkan Cui Yinghong dan Nona ini sarapan. Aku juga tiba-tiba lapar. Kiok Eng tertawa. Ia telah menguji ilmu lari cepat mereka dan diam-diam hatinya agak kecewa. Dibanding subonya orang-orang ini masih tiga tingkat di bawah. Tapi karena mereka berjumlah banyak dan ia sendiri memang tak akan mengotori tangan kalau dapat membujuk orang-orang gagah, kecantikannya dipergunakan memikat mereka maka kiok eng dan lain-lain sarapan pagi. Kaki Selatan dan lain-lain tak habis-habisnya memuji, namun Kyokeng tersenyum-senyum saja. Gadis ini bersikap biasa. Dan karena ia mulai gembira dapat membujuk orang-orang Ong, rasakan nanti dewa macu keranjang itu maka gadis ini tak mau berpanjang cerita dan menerima pujian. Sudahlah, Liang San masih jauh. Kita harus cepat-cepat ke sana dan mari cepat habiskan. Semua mengangguk kicau burung dan sikap kiok yang menambah kegembiraan, gadis itu tak sombong meskipun kadang-kadang timbul senyum mengejeknya. Dan ketika semua selesai dan perjalanan dilanjutkan maka dua hari kemudian tibalah rombongan ini di Liyangsan, sore harinya. Hektometer, agak terlambat. Kalau aku sendiri tentu sudah. Sampai kemarin, Kiok Eng menggerutu, apa boleh buat membiarkan teman-temannya beristirahat karena dua hari ini mereka benar-benar dipacu. Mula-mula memang kuat namun akhirnya mengeluh, apalagi pengawal dan kereta di belakang. Dan karena berkali-kali Kiok harus menunggu ini, tak sabar. Sebenarnya dia maka sore itu mereka semua baru tiba di Liangshan, itu pun di kaki gunung. Hektometer, agaknya harus istirahat. Bagaimana pertimbangan Wang Wei? Benar, kami semua telah melakukan perjalanan cukup jauh, Nona, tapi yang paling harus diperhatikan adalah kereta dan pengawal-pengawalku. Kalau sekarang diajak naik ke atas tentu payah. Aku minta agar beristirahat saja dan biarlah besok pagi pagi kita menyerbu. Benar, kaki Selatan berkata menyambung. Daya tahanmu luar biasa, Nona. Kami semua tak sehebat dirimu, apalagi pengawal. Biarlah kita bermalam di sini dan besok setelah mengumpulkan tenaga kita menyerbu ke atas. Baiklah, Kiok Eng tak memaksa. Silahkan kalian beristirahat tapi aku akan coba melihat-lihat pemandangan di sini. Nona mau ke atas? Tidak, hanya di hutan depan itu. Kalian di sini saja dan beristirahatlah. Semua terbelalak. Kiok Eng yang baru tiba di tempat itu tiba-tiba sudah bergerak lagi. Gadis ini benar-benar tak mengenal capai, hebat. Dan ketika dia menghilang dan berkata akan menuju hutan di depan itu, Kyok Eng akan menyelidiki keadaan maka gadis ini kagum akan. Keindahan Liang San. Tak kalah dengan tempat tinggalnya sendiri ternyata Liang San memiliki pemandangan mentakjubkan dengan sinar mataharinya yang siap tenggelam di ufuk barat. Bayang-bayang jingga semiurat di ujung-ujung dedaunan. Sinar kuning keemasan dan merah keperak-perakan memancar indah di situ, penuh pesona. Dan ketika Kyo eng takjub dan berhenti di sini, memandang ke puncak gunung di mana Seng Dewa Surya akan menyembunyikan dirinya, maka kokok ayam hutan terdengar dua kali, syahdu dan merdu. Kukuru yuk. Kyo eng tertegun. Tanpa terasa ia mengamati puncak gunung yang memancarkan cahaya merah jingga. Warna itu telah semburat merata dan seluruh permukaan liang san tersaput warna ini Bukan main indahnya Dan ketika ia takjub dan berhenti di sini, kagum oleh keindahan ini Maka bunyi berkeresek di belakangnya tiba-tiba membuat Kioeng sadar Dan secepat kilat ia membalik dan menyerang bunyi itu, menyangka ular Mampus kau! Namun Kyo eng terkejut Ular yang disangka membuat bunyi berkeresek ternyata adalah seorang pemuda tampan. Pundaknya penuh seikat kayu bakar, dan tentu saja gadis itu berseru tertahan. Tamparan yang siap dilancarkan terganti cengkeraman. Pukulan sudah terlanjur dilakukan, dan tak mungkin dia menarik kembali. Dan ketika pemuda itu bengong dan terbelalak lebar melihat wajah jelita ini. Sama sekali tak peduli atau menyadari serangan berbahaya maka lehernya tahu-tahu tercekik dan Kiok Eng membentak pemuda itu. Siapa kau? Pemuda ini sadar. Kayu di atas pundaknya jatuh dan ia pun mengeluh. Kiok Eng mencekik begitu keras. Tapi ketika gadis ini mengendorkan tenaganya dan sadar juga, lawan rupanya pemuda gunung pencari kayu maka ia melepaskan cekikannya namun tetap membentak kaget. Siapa kau, dan bagaimana ada di sini? Kenapa bikin kaget? Pemuda itu terhuyung. Ia meringis menahan sakit dan sepasang matanya yang tajam bersinar-sinar tampak keheran-heranan memandang Kiok Eng, padahal seharusnya Kiok Eng lah yang keheran-heranan bagaimana pemuda itu tahu-tahu di belakangnya, tak terdengar suara atau langkah kakinya. Namun ketika ia mampu menguasai diri dan kiok yang berdetak melihat wajah yang tampan gagah, sungguh tak pantas sebagai pemuda gunung maka pemuda itu menjura, sikapnya ternyata sopan. Maaf, aku yang kaget dan heran kenapa tiba-tiba kau ada di sini? Nona, Aku adalah tan Hong, penghuni atau penduduk Liangshan ini. Siapakah kau dan kenapa begitu lama kau mengamati puncak gunung? Hektometer, aku kagum akan keindahan puncak. Dan aku juga sedang membayangkan seseorang di puncak sana. Kalau kau penghuni Liang San tentu kau kenal dengan Dewa Matuk Keranjang. Benarkah kakek itu di puncak? Dewa Matuk Keranjang? Ah, tentu saja, Nona. Aku mengenalnya. Setiap penghuni dusun ini mengenalnya. Ia orang baik. Apakah kau mau berkunjung dan meminta nasihatnya? Huh. Nasihat apa? Aku ingin membunuhnya. Aku datang untuk memenggal kepalanya. Hei, kau tak usah memuji. Muji namanya karena kakek itu bukan orang baik-baik. Nona mau membunuhnya pemuda ini terbelalak, tiba-tiba tertawa, meledak. Haha lucu sekali, Nona. Kau tak mungkin membunuh kakek itu. Dewa Matsu keranjang orang sakti yang tak mungkin dibunuh. Ia hebat. Kau berani mencertawai aku? Pergilah, kau kurang ajar. Wood dan Kioeng yang marah mengibaskan lengannya, tiba-tiba membuat pemuda itu terlempar dan menjerit. Gerakannya cepat dan pemuda itu tak mungkin mengelak. Dan ketika Kiok eng tertegun kenapa tiba-tiba memukul pemuda ini, pemuda gunung maka pemuda itu bangkit berdiri dan terhuyung di sana, matanya menyorotkan kemarahan. Nona, kau kejam sekali. Tiada angin, tiada hujan, tiba-tiba kau menyerangku. Apakah kau kira dirimu ini orang baik-baik? Kalau Dewa keranjang ada di sini tentu kau dihajar. Hektometer, kau seperti kucing hutan yang sedang kelaparan. Apa? Kau berani memakiku? Makian dian pukulan lebih berat pukulan. Kau tak tahu malu menyerang pemuda gunung. Barangkali sikapmu sebagai gadis Kang Owi ini membuatmu kasar. Orang-orang Kang Ou memang kasar. Kiok Eng hampir saja berkelebat dan menampar pemuda ini. Ia marah dan melotot dimaki kasar. Namun kalau ia menyerang berarti kata-kata pemuda itu semakin benar, ia kasar dan tak tahu malu maka pemuda yang siap ditampar dan dihajar itu dihardik. Sudahlah, aku tak mau berdebat denganmu. Pemuda gunung tak pantas berhadapan dengan aku. Pergilah, atau nanti ku tendang pantatmu. Hektometer-hektometer, heran bahwa gadis secantik ini kurang didikan. Kau boleh menendang atau memukul sesukamu, Nona. Tapi menghadapi orang tak bersalah tentunya tak layak kau melakukan itu. Coba, apa salahku hingga kau marah-marah dan main pukul? Jangan kira aku takut. Eh eh, tak pergi juga? Tutup mulutmu mengata-ngatai aku, bocah gunung atau nanti kulempar dan kutendang kau ke jurang. Silahkan, aku tak takut, apa? Kau menantang? Hektometer, aku tak menantang siapa-siapa, Nona. Aku hanya bicara apa adanya sesuai kebenaran. Jangan kira bahwa dengan kepandaianmu kau dapat menggertak aku. Orang tak bersalah tak perlu takut. Mut Kiok Eng bergerak, tangan menyambar dan ia siap menampar mulut itu. Tapi ketika si pemuda tenang, tak bergeming dan keberaniannya ini membuat Kiok Eng tertegun, aneh sekali, maka pemuda ini menurunkan tangannya lagi dan pemuda itu tertawa. "Nona, kepandaian bukan untuk menindas. Kepandaian bukan untuk dipergunakan berbuat sewenang-wenang. Kalau kau merasa benar tentu saja kau boleh memukul dan bahkan membunuh aku, tapi aku tidak takut. Aku tidak merasa bersalah." Kalau kau menganggap bahwa kaulah penduduk sini, aku orang asing, maka silahkan hajar si orang asing ini yang telah membuat marah hatimu. Aku minta maaf bahwa aku orang asing berbuat tidak baik kepadamu, penduduk Liangshan. Eng merah padam. Baru kali ini ada pemuda yang bicara begitu enaknya tanpa takut atau sungkan. Dia disindir bahwa sebagai tamu seharusnya dia bersikap baik kepada tuan rumah bukan malah cuan rumah dihajar atau dipukuli. Dan karena ia telah melakukan itu padahal pemuda itu tak melakukan apa-apa kepadanya, hanya membuat kaget dengan berisiknya tadi maka ia tak bergerak dan tak berbuat apa-apa ketika dengan tenang pemuda itu membungkuk dan mengambil kayu bakarnya, dipondong dan memutar tubuh dan untuk selanjutnya pemuda itu meninggalkannya. Kiok sampai menjublak ketika pemuda itu lenyap di tikungan. Tapi begitu pemuda itu lenyap dan Kiok Eng sadar, sesuatu menyentak hatinya tiba-tiba ia bergerak dan berseru, Hi, tunggu. Namun pemuda itu hilang. Kiok Eng berkelebat dan mengejar namun aneh sekali pemuda itu tak meninggalkan jejak. Dan ketika ia berteriak dan memanggil lagi, pemuda itu tak pantas sebagai bocah gunung maka ia kaget ketika tiba-tiba pemuda itu dilihatnya sudah jauh di depan, di dekat sebuah air terjun. Hi, tunggu Kiok Eng meloncat dan mengerahkan ginkangnya. Ia kaget dan heran bagaimana pemuda yang tadi menuruni gunung tahu-tahu sudah di atas sana, di lereng di pinggang gunung. Dan ketika ia berkelebat dan pemuda itu tak menoleh, entah dengar atau tidak maka Kiok Eng mengerahkan suaranya lagi bergema menggetarkan hutan. Hi, tunggu. Namun pemuda ini tak menoleh juga. Tiga kali seruan Kiok Eng tak mendapat tanggapan dan Kiok Eng marah dan gusar melihat ini. Tak mungkin pemuda itu tuli, seruannya menggetarkan gunung, bahkan pohon-pohon sampai berderak. Namun karena pemuda itu tak menoleh juga dan Kiok Eng kaget karena ketika ia mengejar tiba, tiba buruannya menghilang, lenyap di balik bayang-bayang air terjun maka ketika ia tiba di sini yang dilihatnya hanya gemuruh dan percik air terjun. Kurang ajar, tuli peka. Kemana kau lari? Kiok yang mencaci maki. Ia gusar dan marah namun tiba-tiba ia merendek. Gemuruh dan hujan air terjun itu hebat juga. Mungkin inilah yang membuat si pemuda tak mendengar seruannya. Dan ketika ia tertegun dan merah padam di situ, heran bahwa pemuda itu tak seperti laki-laki lain, Berani memaki dan kecantikannya tak dipandang maka Kiok Eng mengepal tinju dan mengarahkan pandangan sekeliling ke tempat itu. Ia tiba-tiba sudah di pinggang gunung dan kalau ia mau naik sedikit lagi tentu dapat menemui Dewa Matuk Keranjang. Hektometer, ia ingin melampiaskan marah. Namun ketika terdengar pekik dan panggilan berkali-kali, bayangan kaki selatan dan 18 orang lainnya berkelebatan di bawah maka Kiok Eng membatalkan niatnya ke atas dan turun lagi. Kaki selatan dan teman-temannya itu rupanya mendengar lengkingan atau seruannya tadi, ketika memanggil-manggil si pemuda gunung. Bu Beng di mana kau? Apa yang terjadi? Kyok Eng sadar. Akhirnya ia ingat bahwa perbuatannya tadi diketahui atau didengar kawan-kawannya di bawah. Kegemasannya kepada si pemuda gunung bereaksi di bawah, ia harus turun. Dan ketika ia berkelebat dan kaki selatan serta yang lain-lain tertegun melihatnya, muka yang merah dan bibir yang dikatup rapat maka Hang Wang Wei dan rombongannya ini tampak heran, terkejut. Nona, apa yang terjadi? Siapa yang kau panggil-panggil tadi? Aku mencari seseorang. Dia lolos dan pergi secara cepat. Siapa? Seorang bocah gunung, pencari kayu bakar. Pemuda gunung? Pencari kayu bakar? Apakah pemuda berbaju putih dari kain kasar itu? Ya, ya, dia itu. Di mana dia? Tadi lewat di tempat kami, tapi tidak kami gubris. Apa yang dia lakukan dan kenapa Nona marah-marah? Hektometer, Kyokeng tertegun. Bingung menjawab. Namun ketika ia ingat bahwa pemuda itu membela Dewa Matuk Keranjang, memuji-muji kakek itu maka ia membuang sebal. Pemuda itu memuji-muji si tua bangka. Aku gergetan dan tadi menghajarnya. Namun karena ia lari dan menghilang di balik air terjun itu maka aku mencarinya tapi tidak ketemu. Sudahlah, ia orang sini dan tentu mengenal medan lebih baik. Kalau besok kita turun gunung dan menemuinya di dusun, biarku gantung kepalanya di bawah kaki selatan dan kawan-kawan tersenyum. Hampir saja mereka tertawa, namun tak ada yang berani. Lucu rasanya melihat Bu Beng Sicia ini marah-marah kepada seorang pemuda gunung. Buat apa? Dan ketika semua pura-pura mengangguk dan tentu saja membela Kiok Eng, beberapa gerutuhan dijatuhkan kepada pemuda itu maka Hang Wang Wei mengajak semua kembali dan istirahat. Kiok Eng sendiri masih penasaran dan marah kepada pemuda ini. Ketidakberhasilannya dianggap karena pemuda itu mengenal Medan lebih dibanding dirinya. Tak tahu bahwa itulah sebenarnya putra dari Dewa Mata. Keranjang, keturunan satu-satunya dari kakek ini dengan istrinya terakhir, Lian Dan ketika malam itu ia bolak-balik tak dapat memejamkan mata Bawah gunung dijaga pengawal-pengawal Hong Wang Wei agar Dewa Matu Keranjang tidak melarikan diri Maka keesokannya gadis ini bangun dan bersama teman-temannya ia naik ke atas Serbuan ke tempat musuh mulai dilakukan Awas, hati-hati Semalam di puncak terdapat cahaya api tanda bahwa kakek itu berada di sana Kita akan mendatanginya dan waspada terhadap jalanan licin Hong Wang Wei memberitahu rombongannya Liang San ternyata merupakan pegunungan berbahaya dengan banyak jurang-jurang di kiri kanan Setelah mereka mendaki dan tebing-tebing banyak dilalui maka berkerutlah dahi semua orang melihat ini Sampai di atas keadaan sungguh terjal sekali tiga pengawal sampai terjatuh. Untung, Kyokeng Eng meloncat luar biasa cepat dan disambarlah pengawal itu, selamat dan gadis ini akhirnya memerintahkan agar pengawal tak usah dibawa saja. Hong Wang Wei terlalu khawatir dan laki-laki itu membawa pengawal-pengawalnya, maksudnya sebagai tenaga cadangan untuk memperkuat penggerebekan. Namun, ketika kenyataan memperlihatkan lain dan hanya kaki selatan dan 17 temannya mampu mendaki gunung itu pun susah payah, karena harus saling tolong-menolong, maka Kiyokeng yang mengernyitkan kening menjadi tak sabar. Ambil tali, dua orang sama-sama memegang ujungnya, dan biarku lempar. Semua terbelalak. Kiyokeng melakukan sesuatu yang luar biasa dengan melempar atau menyenda orang-orang gagah itu. Tadinya mereka saling berpegangan setiap menemui jurang atau tebing-tebing terjal. Hal itu menghambat perjalanan. Dan karena liangsan tempat berbahaya yang memang tak gampang didaki, tebing dan jurang menganggadi kiri kanan maka Qiao Eng mempergunakan talinya untuk melempar orang-orang gagah ini. Dengan sekali sentakan saja mereka itu dapat melewati jurang atau tebing-tebing tinggi. Lontaran gadis ini amatlah kuatnya dan ketika Kiok Eng menyusul terakhir dengan menjejakan kakinya tinggi melampaui tebing, atau jurang-jurang lebar itu maka semua berdecak kagum dan semakin gelas saja memuji gadis ini. Hebat, luar biasa. Bu Beng Chiu Chia sungguh berkepandaian tinggi. Sudahlah, tak usah memuji. Semua diam dan terus bergerak ke atas, Cui In Jangan sampai kesiangan dan kakek itu kabur. Tak mungkin dia kabur. Empat penjuru sudah dikepung hektometer, tapi kakek itu dapat pulang dan pergi di tempat seperti ini. Kalau dia lewat tempat lain, belum tentu kita tahu. Maaf, tebing di atas itu merupakan jalan terakhir kita, Cui Hyung. Harap bersiap-siap dan pegang talinya. Kaki selatan dan teman-temannya terbelalak. Sekarang mereka sudah di leher gunung dan tampaklah betapa tingginya tempat itu. Kaki Gunung Tampak jauh di bawah dan udara pun dingin menusuk tulang. Beberapa di antaranya menggigil dan harus mengerahkan singkang. Kabut dan angin tiba-tiba juga menyambar. Dan ketika kaki Selatan dan lain-lain berketrukan, Liang San tak bersahabat menyambut mereka, maka semua orang tergetar dan ngeri memandang sebuah dinding paling terjal di depan mereka. Tingginya lak kurang 20 tombak. Ini luar biasa, tak mungkin Nona Kuat. Hektometer, kita lihat saja. Siapa yang tak mau ku lempar boleh merayap. Baiklah, mari kita coba, Nona. Dan biar aku dulu tangan guntur, yang sejak tadi kagum dan percaya tenaga gadis ini tak banyak cincong. Dia menyambar tali dan sudah memegang ujungnya. Dan ketika seorang temannya yang lain bergerak dan menyambar ujung tali satunya, Siap dilontar mendadak terdengar seruan dan Tan Hong, pemuda gunung itu muncul, dari balik tebing sebelah. Hei, hei jangan main-main, Nona. Atas tebing itu penuh angin. Nanti kalian terlempar lagi ke bawah. Jangan melakukan itu karena berbahaya. Kiok Eng terkejut. Hong Wang Wei dan lain-lain juga terkejut karena bagaimana pemuda itu bisa di sana, Padahal mereka sendiri sebagai orang-orang Kang Ong berkepandaian susah payah mendaki gunung. Dan ketika pemuda itu melambai-lambaikan tangannya berteriak lagi, berkata ada angin besar di atas tebing maka Kiok Eng membentak, rasa ingin tahu dan penasarannya muncul lagi. Hei, kau bagaimana bisa ada di situ? Kenapa berteriak-teriak seperti monyet? Apakah kau tak dapat diam? Eh, Aku penghuni gunung ini, Nona. Tentu saja tahu jalan. Kalau kalian ingin ke atas sebaiknya jangan lewat situ, memutar saja 30 langkah dan lihat jalanan bertangga. Benar, satu di antara belasan orang gagah itu tiba-tiba berseru, sudah berkelebat dan melihat itu. Ada jalanan bertangga, Nona. Lewat sini saja daripada membuang. Buang tenagamu. Kioeng tertegun kawan-kawannya tiba-tiba berserabutan dan masing-masing menuju tempat itu, berlarian dan berkata bahwa biarlah tak usah dan melempar-lempar mereka ke atas, kasihan tenaganya. Dan ketika dengan gembira 18 orang itu mendaki jalanan bertangga, Hong Wang Wei juga ikut dan Kiok Eng sendirian di situ maka gadis ini melotot kepada pemuda yang tersenyum di seberang tebing itu. Pemuda ini mengangguk dan menyuruh Kiok Eng mengikuti jejak teman-temannya, tangannya dijulurkan sebagai isyarat. Tapi begitu Kiok Eng membentak dan marah akan ini, tiba-tiba gadis ini berjungkir balik dan sudah meledakkan tali mengait puncak tebing. Tak usah kau memerintahkan aku, aku dapat bergerak dan naik sendiri. Tartar tali meledak dan benar saja mengait puncak tebing, melilit dan Kiok Eng berjungkir balik ke atas tapi puncak tebing tiba-tiba gugur. Tali terlalu melilit kencang dan tenaga gadis ini pun juga terlalu hebat. Dan ketika Kiok Eng terpelanting dan jatuh ke bawah, kehilangan pegangan maka Hang Wang We dan kawan-kawan melihat itu.